Ya, ini kita akan belajar cara penyediaan larutan biawaian. Standard solution. Okay. Pertama sekali, ingat MVM. Maksudnya, pertama sekali, kena calculate MVM. MVM ni maksud mass of sodium. Maksudnya, jisim bahan pula. Jisim bahan yang kita nak larutkan. Supaya kita boleh dapat volume yang kita nak. Dan juga kita boleh dapat molarity yang kita nak. Okay, kita dah calculate. So, kita dah calculate. So, calculate ni pakai MV per sibu lah. MV per sibu dapatkan apa ni, mol. Lepas tu mol tu darab dengan molamet je, darab dengan JR untuk dapatkan berat. Dapatkan berat solid yang kita nak. Okay. Lepas tu, bila dah dapat berat kita nak, kita timbang lah solid yang kita nak. Contoh kita nak 8 gram. 8 gram MgCl. Okey, kemudian bila dah timbang, kita masukkan larutan yang kita nak ni ke dalam tabung uji. Tabung uji ni biasa orang masukkan larut 25 cm padu dulu. Larut kita padu. Lepas tu bila dah larutkan, kacau sehingga larut. Kemudian pindah KV. KV ni ke dalam volumetric. Pindah ke dalam KV menggunakan corong ke dalam corong turas. Okey. Lepas dah habis sampai corong turas, kan dah ada 25 ni kan. Dalam ni ada 25 cm padu. Okey, kita ambil kalau volumetric biasanya orang ambil 100 cm padu. Okay, kemudian isi air sama singkat, maksudnya daripada tabung uji yang kita guna tadi tu, daripada bika yang kita guna tadi tu, kita isikan air supaya bilas bika tu, kemudian masukkan air sampai senggat volumetric ni. Sampai tentu ya. Ni volumetric ni senggat kan, sampai air larutan ni mencecah senggat volumetric ni. Kemudian bila dah sampai senggat volumetric ni, kita tutup volumetric, kelandang volumetric ni supaya ni. Lepas tu kita terbalikkan, kita terlentukkan lah, supaya memastikan larutan homogen. Itu larutan yang sekata lah, homogen dalam segi kimia kan. So dia saya ada 5 step kan. Lepas tu yang kalau apa ni, setiap larutan ni korang kasi kasi berdasarkan soalan je lah tu. Okay, ada apa-apa soalan? Ya, MgCl tu sepatutnya MgCl2 kan.